Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yo teman-teman ya, kali ini aku menggunakan cacing nenek penyihir yang sangat-sangat jahat dan ngeselin sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada. Mudah-mudahan dapat updatean terbaru ya. Oke, langsung saja kita cari. Wah teman-teman, ini adalah cacing kuda poni raksasa. Waduh, ini sih mahal banget teman-teman. Mantap sekali, dan satu kali sentuhan langsung mati teman-teman ya. Waduh, luar biasa sekali skill si cacing wadidaw kita ya. Jangan lupa videonya di share-share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita sedot semua makanannya sampai habis ya. Habis ini kita cari lagi cacing raksasa yang kedua, kira-kira di sebelah mana ya. Mudah-mudahan sultan juga teman-teman. Wah, sultan beneran teman-teman. Ini adalah cacing domba Sound the Ship yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman ya. Mantap sekali, putih kayak kapas teman-teman ya. Waduh, hampir saja menabrak cacing kecil di depannya. Waduh, untung menang. Memang skillnya luar biasa sekali si cacing wadidaw nih. Waduh, hampir saja terkejut aku teman-teman ya. Ini dia kepalanya sudah nampak teman-teman, tapi dia mau kabur kayaknya. Jangan kasih kabur ya teman-teman ya, kita ikutin aja terus. Yang penting jangan sampai nabrak cacing lain. Waduh, padahal ada cacing Harley Quinn besar juga, tapi mati duluan teman-teman ya. Oke, tidak masalah teman-teman, masih ada si cacing domba yang sangat-sangat lucu teman-teman. Ini dia mangsa kita, 1, 2, dan 3. Hore, akhirnya bisa dikalahkan. Waduh, luar biasa sekali ya skill si cacing wadidaw kita. Mantap pokoknya lah ya. Oke lah, kita rebutan makanan lagi sampai kenyang ya. Kita cari lagi di manakah cacing yang ketiga. Mudah-mudahan dapatnya sultan lagi ya teman-teman. Oke, kita gas lagi. Di mana kira-kira ya? Iya. Wah, ini dia teman-teman. Ini adalah cacing gambler teman-teman ya. Ternyata namanya cacing gambler teman-teman ya. Mahal banget ini. Wah, langsung disikat sama si cacing wadidaw. Harganya tuh $10 rata-rata teman-teman ya. Waduh, mahal banget. Jangan lupa teman-teman videonya di share ke teman-teman kalian, biar aku bisa beli cacing gambler teman-teman ya. Oke, kita gas cari cacing yang keempat. Kira-kira apa nemunya ya. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing bajak laut. Waduh, ini cacing seharga Rp79.000. Waduh, mantap sekali ini teman-teman. Langsung saja yuk kita gas, kita jebak. Jangan sampai dia kabur ya. Kalau kabur, waduh, kasihan banget pokoknya. Jangan sampai kabur, ini dia. Langsung saja kita hantam. Apakah bisa dihantam? 1, 2, dan nice. Wow, luar biasa sekali skill si cacing wadidaw ya. Tidak diragukan lagi teman-teman ya. Emang benar-benar pro banget ya. Oke lah, kita rebutan makanan lagi teman-teman sama si cacing-cacing kecil meresahkan ya. Oke, di mana kira-kira cacing yang kelima ya? Udah banyak aja ya. Baru berapa menit? Oke, kita gas. Wah, hampir saja menabrak cacing beruang tadi ya. Waduh, hampir saja. Untung bisa direm ya. Kita gas, kita OTW kalahkan si cacing beruang tadi, teman-teman. Langsung saja kita gas. Ayo gas, ayo gas. Nomor 2 kita gas. Langsung saja teman-teman. Ini dia, 1, 2, dan belum bisa. Dia bisa menghindar. Wah, ada 2 teman-teman. Kita kalahin si cacing beruang tadi dulu ya. Kita harus bersabar ah. Mampus akhirnya teman-teman ya. Akhirnya mati. Oke, langsung saja kita gas lagi teman-teman. Cari cacing bunga mawar ya, atau rose. Ini dia cacing rose yang sangat lucu sekali. Waduh, ini seharga $10 juga teman-teman ya. Kalian punya nggak cacing rose teman-teman? Kalau punya langsung komen di kolom komentar ya. Akhirnya mati juga ya. Oke, langsung saja kita gas lagi teman-teman. Jangan kasih kendor, pokoknya kita sikat, kita kalahin semuanya. Jangan pandang bulu ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ke-8 teman-teman. Wah, ada cacing kamelun teman-teman ya. Luar biasa sekali ini mawa. Langsung saja kita hantam sama-sama yuk. Kita kalahkan.
kemana dia pergi? Waduh, kepalanya di mana ya? Ini dia, langsung saja 1, 2, dan 3. Hore, bisa dikalahkan. Wah, barbar sekali ya si cacing wadidaw ya. Mantap sekali pokoknya ya. Terlalu barbar nih si cacing wadidaw. Oke, kita gas. Kita makan sampai kenyang, teman-teman. Kita gas. Ayo gas, langsung kita cari lagi cacing yang ke-9. Kira-kira di sebelah mana? Wah, ini dia teman-teman. Ada cacing ikan koi raksasa, teman-teman ya. Ini cacing mantap sekali, teman-teman ya. $10 juga nih harganya nih. Waduh. Kita sikat saja, jangan kasih ampun si cacing. Ikan koi raksasa. Dia mau kemana ya, guys? Oke, langsung saja. Ini dia, dia mau makan ternyata. Langsung saja, 1, 2, dan 3. Ya, akhirnya bisa dikalahkan lagi ya. Wah, luar biasa sekali ya skill si cacing wadidaw. Mantap banget, oke lah. Kita gas lagi, kita makan sampai kenyang. Kita makan sampai kenyang. Dan habis ini kita cari lagi cacing yang ke-10. Waduh, udah 10 biji aja udah banyak sekali. Wah, ternyata ini dia teman-teman ya, cacing raja catur raksasa. Beuh, mantap sekali nih. Langsung saja kita gas, kita kalahkan ya teman-teman. Mudah-mudahan jangan sampai dikalahkan cacing lain. Pokoknya harus kita kalahin semuanya. Langsung saja, 1, 2, dan Didi belum bisa teman-teman, dia bisa menghindar. Wah, oke juga nih cacing. Wah, yang kedua nggak bisa. We tetap menang si cacing wadidaw ya, tetap masih pro si cacing wadidaw. Mantap sekali kan, luar biasa sekali ya. Oke, langsung saja kita gas lagi teman-teman. Kita gas lagi cari cacing yang ke-11. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ke-11? Mudah-mudahan di sekitar sini. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing zombie raksasa. Wah, mantap sekali teman-teman ya si cacing zombie raksasa. Langsung saja kita gas lagi teman-teman, jangan kasih ampun. Wah, ini dia kepalanya, kita harus tungguin teman-teman ya, dia keluar dari badannya. Ini dia, dan satu kali sentuhan. Mantap sekali, mantap jiwa ya si bocil kematian, mati juga akhirnya. Waduh, bener-bener barbar si cacing wadidaw ya. Oke, kita gas lagi cari cacing yang ke-12. Kita cari lagi, mudah-mudahan di sebelah sini ada. Wah, ini bekasnya ada yang mati juga nih. Oke, wah teman-teman, ternyata ada cacing kuda poni lagi teman-teman. Waduh, ini dia mangsa kita teman-teman. Langsung saja yuk kita atur strategi ya untuk mengalahkan si cacing kuda poni yang sangat-sangat besar sekali. Langsung kita gas, kita kalahkan langsung saja yuk. Di mana kira-kira kepalanya ya? Waduh, kemana kira-kira? Ini dia teman-teman, jangan kasih ampun. 1, 2, dan 3. Hore, bisa dikalahkan lagi. Wah, bener-bener nih skill si cacing wadidaw kita ya, bener-bener mantap sekali teman-teman ya, bisa mengalahkan cacing 12. Wah, luar biasa sekali. Oh, dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian.